Sinergiak Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 berlokasi di Kompleks Gedung Manggala Wana Bakti dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan 5 jenis penghargaan yang disampaikan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden berharap para penerima penghargaan dapat terus konsisten dalam mengabdikan hidupnya untuk pelestarian lingkungan dan mewujudkan pengelolaan hutan untuk rakyat dengan penuh semangat. Tema Hari Lingkungan Hidup 2017 adalah menyatu dengan alam. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.